Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat luar biasa dan sehat selalu tentunya. Kembali lagi di channel aku, Rena Arianti. Video kali ini kita perjalanan OTW ke daerah Koswib ya teman-teman. Karena hari ini kebetulan ada jadwal vaksinasi di Hong Kong. Alhamdulillah kali ini saya sudah jadwal yang kedua kalinya. Buat teman-teman yang mungkin belum vaksin atau tes swab, teman-teman jangan takut. Dan di sini saya akan sedikit cerita untuk menemani perjalanan di siang bolong ini biar tidak garing ya teman-teman. Hehe. Oke, mungkin kemarin-kemarin saya pun juga pernah mengalami deg-degan, takut atau was-was apakah saya harus vaksin atau tidak gitu kan. Bahkan mungkin bosnya melarang, ada juga yang menyuruh gitu kan, dan kitanya sendiri ketakutan. Akan tetapi setelah saya merasakan sendiri bahwa yang pertama kemarin itu saya juga masih sehat ya teman-teman. Dan di sini dikabarkan bahwa dari teman-teman yang ketakutan itu akibat divaksin, ada yang bilang bisa mengakibatkan meninggal dunia seperti itu. Dan itu menjadikan momok untuk kita yang ada di sini. Itu sebenarnya kalau kita akan vaksin itu akan dipandu dengan petugas-petugasnya. Jadi di sini akan dikasihi buku-buku panduan dan itu akan dijelaskan oleh petugasnya sesuai bahasa kita yang kita mampu mengerti ya teman-teman. Mungkin bahasa Inggris atau bahasa Kantonis seperti itu. Dan juga di sini juga ada bahasa Indonesianya ya teman-teman. Dan dijelaskan bahwa untuk yang melakukan vaksin itu orang-orang yang sehat, artinya orang-orang yang tidak terkena atau mempunyai riwayat penyakit atau penyakit berat ya. Jadi yang tidak diperbolehkan itu mereka yang punya riwayat. Artinya bagi kita yang ditanya jujur oleh petugasnya, kita diperbolehkan untuk melakukan vaksin dan untuk mencegah virus-virus masuk ke tubuh kita atau mencegah menjaga kekebalan tubuh ya teman-teman. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah teman-teman yang sedang antri tes swab dan ini diharuskan di Hong Kong ya. Bagi teman-teman yang belum disegerakan untuk tes swab dan tidak setakut yang kita khawatirkan kok. Artinya kita masih lancar ya teman-teman. Semoga doaku teman-teman dimanapun berada sehat selalu dan terus berdoa, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya teman-teman, ini berada di lapangan basket daerah Koswib. Antrinya seperti ini, panjang banget. Ini cuaca masih sangat panas sekali. Kemarin dikabarkan juga ada teman yang pingsan. Oh iya, di Hong Kong juga ini di daerah Hong Kong Liberty ya teman-teman. Ini yang saya akan tuju, yaitu antrian vaksin ya teman-teman. Ini saya akan masuk nanti, ini masih ngantri di luar. Nah ini teman-teman, saya sudah masuk. Jadi saya tidak bisa melanjutkan videonya terlalu lama buat teman-teman. Thank you dan bye-bye.